Salam olahraga, jaya, kebri, boleh, boleh, boleh. Pemirsa Batam TV bertemu kembali dalam Jurnal PON 21 Aceh Sumo 2024. Tentunya kami akan menghadirkan liputan khusus dan update informasi hasil pertandingan kontingen Provinsi Kepulauan Riau pada PON 21 Aceh Sumo. Memasuki hari ke-9 penyelenggaraan PON 21 Aceh Sumo 2024, Jurnal PON 21 akan mengabarkan update pertandingan kontingen Kepri pada cabang olahraga layar, tarung derajat, dan kickboxing. Diawali dengan kabar baik bagi kontingen Kepri yang kemarin kembali memperoleh medali emas dari cabang olahraga layar pada nomor pertandingan kelas optimis putri atas nama atlet Keisha Oktavira. Penambahan medali dari cabang olahraga layar yang berlangsung di Pantai Gampong Jawa, Banda Aceh. Potensi emas ini memang sudah diprediksikan sebelumnya untuk atlet Keisha Oktavira pada kelas optimis putri. Sejak awal memang atlet layar Kepulauan Riau Keisha Oktavira mendominasi perlombaan kelas optimis putri dengan perolehan 7 poin bersih sehari sebelumnya. Keisha memimpin kelasnya dalam 3 dari 6 balapan atau race yang sudah dilaksanakan sejak Sabtu 14 September 2024 sampai dengan hari Minggu. Pada 2 balapan pertama, Sabtu 14 September, Keisha berhasil menempati posisi 1. Kemudian pada balapan ketiga dan keempat, Keisha meraih urutan kedua. Meskipun finish urutan ketiga pada balapan kelima, Keisha kembali menempati urutan pertama pada balapan keenam, sehingga pada perlombaan terakhir kemarin menang mudah dengan skor tertinggi. Tentu saja saya sangat bangga, masih saya sendiri. Sudah sangat matang saya juga sebelum ke PON, saya juga try-out ke Malaysia sekali sama ke Jakarta sekali. Lawannya agak sulit sedikit sih, tapi bagi saya bisa mendapatkan medalinya. Makasih ya, Ma, udah doain saja dari jauh. Pada urutan kedua diraih atlet layar Jawa Barat Mita Raya Siswanti dan perunggu diraih atlet Syafah Syaflina Syam asal Sulawesi Selatan. Dari Balai Mesraya Banda Aceh, venue tarung derajat, atlet tarung derajat Kepri Valentino lolos ke 8 besar pada kelas bebas 61, 1 sampai 64 kg setelah menang atas lawannya Yoga Wahyu asal Jawa Tengah. Pada laga kemarin di Balai Mesraya Banda Aceh, sejak ronde pertama Valentino selalu mengambil inisiatif penyerangan. Valentino mendapat instruksi pelatih Zeki untuk mengambil inisiatif menyerang. Hasilnya sampai ronde berakhir, Valentino berhasil menang dengan skor 3-0 dan berhak lolos ke babak 8 besar. Dengan sekali kemenangan berikutnya melawan Yoga Rogate Lingga atlet Sumut, Valentino dipastikan akan memperoleh medali minimal perunggu. Masih dari cabang tarung derajat, Lukman Hakim secara mengejutkan mampu lolos ke 8 besar pada kelas 55, 1 hingga 58 kilo setelah menang melawan atlet tarung derajat Erik Tio dari Jawa Tengah. Lukman Hakim dalam laganya kemarin Senin 16 September 2024 di Balai Mesraya Banda Aceh. Cara mengejutkan mampu lolos semifinal pada kelas 55,1 hingga 58 kilo. Setelah menang melawan atlet tarung derajat Erik Tio dari Jawa Tengah. Laga tersebut dimenangkan Lukman Hakim secara mutlak dalam 3 ronde pertandingan dari akumulasi 3 juri. Dengan demikian, Lukman Hakim memastikan tambahan medali bagi kontingen Provinsi Kepulauan Riau.
Laporan pertandingan cabang olahraga kickboxing yang berlaga di arena Gedung Dispora Sumut. Dari 6 atlet Kepri yang mengikuti laga tanding pada PON 21 Aceh Sumut, hingga kemarin masih menyisakan 2 atlet yang masih berpeluang membuahkan medali. Dari Gedung Olahraga Dispora Sumut, arena cabang olahraga kickboxing, atlet putri Kepri Dahlia yang bertanding pada kelas 48 kilo, akhirnya kalah angka melawan atlet Jawa Barat. Pertandingan antara Dahlia di sudut merah dan Francisca Eka Marsyavani, atlet Jabar di sudut biru, dimenangkan oleh sudut biru. Sementara itu di arena yang sama, cabur kickboxing Kepri masih optimis memperoleh medali karena Luis Marcelo di kelas 51 kg putra menang angka atas lawannya Axel Senrumate dari Sulawesi Utara. Dengan demikian, Luis berhak lolos ke 8 besar. Pada partai 8 besar, Luis akan berhadapan dengan Suhada asal Kalbar. Atlet cabur kickboxing kontingen Kepri antara lain Muhammad Adi Putra Pratama, Luis Marcelo Pakaryanto, Erika Kristina Tambunan, Dahlia, Amelia, dan Putri Dwi Irayanti. Pada hari ke-9, perolehan medali pada urutan teratas adalah DKI Jakarta, Jabar, dan Jatim. Ranking kontingen Provinsi Kepri naik 1 peringkat menjadi nomor 21 setelah kemarin tergeser ke ranking 22. Ranking perolehan medali secara nasional pada hari ini adalah sebagai berikut. Pemirsa, demikian Jurnal PON 21 Aceh Sumut 2024. Dapatkan terus update hasil pertandingan cabang-cabang olahraga lainnya pada PON 21 Aceh Sumut. Tetap saksikan program Batam Televisi lainnya. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Kepri, boleh, boleh, boleh.